Okay. Sian ni lapar. Jauh dia ngikut-ngikut. Oh, ni lain. Macam makan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Ha. Alright, kita bertemu lagi di diri atas highway ya. Ha. Sekarang saya menghampiri R&R Air Keruh dan saya akan singgah sebentar untuk melaksanakan misi saya. Hajat saya nak tengok anak si Bruce. Ada lagi makanan ni dia habiskan pada mungkin kalau banyak saya habiskan kata tidak tak habis sampai-sampai kita melawat keadaan mereka ini suara tak apa sedap ni adalah suara sumber-sumber dia lain macam suara ke kedai tak buka hari yang ke apa ni saya kena fikir tapi nak fikir yang ke 34 ke 33 ke 34 ke dah kawalan pergerakan kita tengok adakah ada ruang untuk saya pagi dah atau tidak selalu di sini penuh. Yes, ada ruang rasanya ada ruang ada yang dah bergerak. Banyak kosong lah. Okay, sampai saya pun nak ke tandas ambil motor bawa sekali lah. Alright, jom kita turun. Makan. Ada. Ya. Belakang. Sini. Ni makan. Ni. Ni ya. Tak. Oh, sudah. Okay. Cepat.
Makan ni. Makan lah. Tu. Takut lah. Takut orang eh. Kadang-kadang yang pukul dia yang takut tu. Makan eh. Kita pun nak pergi tandas. Okey. Banyak makan ni. Okey, kat depan tadi pun ada bagi makan tapi dia tak pergi ke depan lah kucing ni. Dekat belakang. Siapa yang tengok video ni nak bagi makan dia pergi belakang. Jangan tabur kat depan. Kat depan tu tak datang lah. Ni makan semua. Dah nak kucing. Macam lagi ya? Nak lagi? Sini, makan sini. Dia tu kotor dia. Okay, makan lagi kan? Makan lagi. Okay. Kita makan lagi. Okay. Ah, tadi dah makan kan? Dah bagi tadi kan? Dah bagi tadi kan? Nak lagi? Dah habis. Tuan lagi tu. Makan ni. Ada baby kucing. Siapa yang nak anak kucing boleh datang sini ke R&R air keruh eh. Saya pun nak gerak eh. Dah pukul 7, 7 lebih. Nak teruskan perjalanan ke Hiah Hen. Tempat biasalah Hiah Hen tu. Tutup semua.
depan tu ada orang bagi makan, tapi kucing semua kat belakang eh. Alright, saya nak meneruskan perjalanan. Pukul 7.20 dah. Apa saya nak cakap macam saya beritahu tadi, kalau nak bagi makan kucing ni pergi belakang-belakang, bagi depan jangan tahu kan. Memang kucing di belakang. Tadi pun tanya dengan orang situ, dia kata bagi ke belakang untuk elakkan kita buat sebab tu jadi kotor kan. Dan ada 2 ekor anak kucing. Asal benak tu datang ni ambil. Saya tak dapat nak ambil, maka rumah pun dah banyak. Tapi tak ada dah sampai sangkut jam ke, tak ada apa. Clear, lancar. Tekan, selagi boleh tekan. Saya rasa dekat sana pun macam biasa je maka. Okeylah, rasanya sampai di sini sahaja eh. Saya pula tunaikan saya punya hajat. Kalau ada perasaan tu hari pada video yang lepas, dekat saya tu nak datang ke Hari Keruh, alhamdulillah haji dia dapat juga datang. Tak lupa dah saya pergi hajat. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, mungkin dapat saya naik lagi pada mana highway. Ada arena saya singgah dan pagi lagi. InsyaAllah ya. Doa-doa agar semoga saya berjaya lagi ya, dapat memberi sedikit makanan. Okey, hanya setakat sampai di sini sahaja dahulu. Kalau ada apa-apa saya akan sambung. Kalau tak ada, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.